Nah, baru nampak buka mata sikit awal kita nak nyanyi. Budak-budak muzik pura galak nampak. Ah, itulah mustahak sebenarnya retina ni. Kalau tak ada belia, kalau ada belia, kalau tak ada belia wani, tak jadi apa. Kalau tak ada kejahatan, tak ada retina, tak jadi apa. Kalau ada muslimah ataupun ada muslim, tak ada muslimah pun tak jadi. Jadi kita kena ada pasangnya. Sebab tu retina pun kita berilah peluang dia menyanyi di kebarat. Ni kat saya, kau anak kadang-kadang tak kena cara. Lok anak main putus sikap menerak tengah malam tak apa, biar dia berdekir barak. Haa, macam-macam tak? Haa, setuju tak? Haa, mesti setuju dengan apa kata tu. Sebenarnya dekir barak ni bukanlah kata hibur eh. Semua benda hibur eh. Sebenarnya kalau kita tu rasa terhibur. Misalnya kita beli kereta baru, hibur eh juga kalau kita suka. Kalau kita beli baju baru, hibur eh juga. Haa, sebab itu kita tak boleh riak. Kalau kita beli benda-benda, kalau riak orang panggil hibur eh belakang. Kalau kita ceramah pun, hibur eh juga. Ada orang tu kalau tak boleh ceramah demi. Kalau tak boleh dengar ceramah, ada demi juga. Hibur eh bagi dia. Jadi kita dikibarat bagi kita hibur eh. Ha, sebab tu kita kena tak boleh nak kata kursi ke orang. Kalau oh dikibarat ni puak maksiat tak boleh. Sebab belum tentu lagi maksiat ke tidak. Itu ha, pendapat hamba lah yang tak tahulah. Jadi kita bersila ke seorang lagi penyanyi yang kecil molek adik-beradik. Comel juga. Rupa dia tak silap macam Julia Rice. Ah, comel. Inilah dia Julia dengan lagu Abang Sayang. Weh abe, sungguh comel rupa demam.